Indonesia, jumpakah kita Ibas Pakseda, Ibas Peanta. Pengharapan kami tetap di Krianu Kurndu, Ibas tetap ngerembakkan diriku Tuhan, Ibas tetap terlajar karena surat-surat Tuhan. Sopi dengar si benakan Peanta, mari ras kita toto. Tetap kami ngerembakkan diri kami man bandu dingin ngatakan bucur oh Bapa. Sebab te kami tetap kami nemani ngajari masu-masu geluh kami. Puji Tuhan ibas paksena banci kami RPA amulihi. Ibas kami belajar karena kata andu. Tetap ajari kami alu kesandu si badia. Lahir di kami tambah retabahna. Uga belina surat-surat Tuhan mabai ngajari kami. Telah sangat kami bahas dalani kedulun kami. Emang kajar hidup kami bahas paksa dan Tuhan tertoto kami kuka. Ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Moria kekelangan Tuhan. Ibas bahanta. Ibuat ibas kitab ulangan 10 sada. Ayat 10 waluh se 20 sada. Tema sini sehkan ibas paksenda emeka pakaikanlah berbagai cara guna didik anak. Moria kekelengan Tuhan lalit sada pe kita sir sura-sura maka anak-anak ta jadi anak silam huli. Kerina kita sura-sura uga maka adibanci mi kuan-kuan siadi. Adik kami Bapak Nandei du tamat SMA kam sarjana lah kia. Adik kami pegawai-pegawai rendahan maka kamu limin pendahin tuasa kami. Mebagi. Bagi kami bas paksa dape tetap nge sura-sura si Bali. Eda jadi ibas kegeluhan ta. Emaka mekatep alur pala-pala. Kai pe silakoken. Gelah banci. Khususnya secara sektor pendidikan, anak E ndatkan pendidikan simhuli ia. Tapi baswari sindahenda, lang rana kita karena faktor pendidikan ngenca.
Tapi ngerana kita, adik kami ngatakan, cah, bagaimana menjadikan anak menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang bukan saja baik secara pendidikan, tapi manusia yang juga baik dari sisi iman. Maka adik kuan-kuan kalak modern genduari menjadikan manusia yang unggul dari sisi IQ, EQ dan juga SQ. Mecile, beluh otakna. Tapi ibas pusuh pratenna pe, kai sini ibas untuk takal dei, igecap kena kalaman diri na ngenca. Tapi uga maka kai stoh nerguna. Tapi lebih asasiei, uga kan maka anak sirip di tengah-tengah jabunta, beloh kaya, menjileka perukurenna. Tapi secara kini teken pe, igecap kena maka kai sialo kene pelin-pelin nerkiteken kini ulin Tuhan. Memang gaya moria. Eda kap kami baswari sendah eda, si perlu ke si gargari ibas pe anta. Sudahkah kita berupaya menjadikan anak menjadi yang seperti diinginkan Tuhan? Kami ngatakan carusur lalit sada anak cacat dalam arti silam huli si breaker di bata. Mungkin lid anak-anak tak cacat secara fisik. Tapi semua punya kebaikan. Saja kini ulin si boy breaker Tuhan nandangi anak-anak ibas ian jadikan skala anak kudoni ibas pertumbuhan anak lead faktor si cukup penting ibasa maka peran orang tua ibas warina peran dukam selaku muria kai saja gesing boy lako kendu adina ibas pengogenta. Adinggo yogendu pustakandu ijetri dah maka tuhu-tuhu uga itekankan tentang waktu, tempat, dan situasi. Kerina silit eda harus imanfaatkan. Memang pelin-pelin adi ngerana karena pustaka sibadia, uga karena kata dibata, uga karena perintah rasura-sura dibata, eda isahkan. Tidak peduli kapan waktunya, di mana tempatnya, bahkan labo terjem si saja, labo terjem kata ngencai sahkan, tapi simbol-simbol. Maka bas binangun rumah, banci saja nggak ditambahkan bas ding-ding-ding-ding rumah tau, bahkan bas dirita, bas perdempakan, bas tantanina. Ibas kerina ingan harus teridah. Maka lid dua faktor penting ngakap kami si perlu si cakap ke nibas paksenya. Si pertama maka bagaimana kita, ya bagaimana kita dengan memanfaatkan semua hal yang baik yang bisa kita rasa membangun kehidupan anak itu harus benar-benar kita lakukan. Uga kita ibas ngajari anak, uga kita ibas mencukupkan keperluna, uga kita ibas mendorong anak gelah anak tetap berhulina ibas wari-wari si dalanina. Enda faktor si cukup penting. Maka bagi kata kami dai, kerina kita tetap berjuang amin lagi secara sektor pendidikan ini ya. Mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, seku perguruan tinggi, dibanci kerina ingan-ingan si muhuli si breken ku anak teda. Tapi pei, ugaka, ibas kita ngajari anak mendai, gelah anak epe peka dengan kehidupan yang ada. Tidak menjadi seorang anak yang egois, si surah-surah dengan satin alami pementah sebab genduarenda
maaf mungkin agak-agak sensitif. Banyak kita yang tanpa sadar terlalu memanjakan kehidupan anak. Anak hampir-hampir tidak mengerti tanggung jawabnya. Tempat-tempat digoyah sekolah, goyah pelajar, nudung. Masalah bagaimana sense of belonging, entah perasa kepedulian sidik, adalah naik jadi sadar hal si penting mana anak-anak tak mungkin. Tapi indah pe harus si cidak. Maka ugakah kita? Bagaimana kita mencoba menempatkan mana yang menjadi penting? Adik kami mengatakan, semua menjadi penting, semua harus didorong dalam kehidupan anak. Tapi memohon sisi prioritas, lanai seimbang. Aku pernah ngerana-ngerana raskam piga-piga moria, aku sungku nikah. Apa yang ngelesekkan ukurndu? Datna nilai 5 matematikana, tapi latehna 10 pedah dibata. Jujur kami mengatakan calesek kente moria di 5 ponte nanakna, asangken latehna 10 pedah dibata. Iba suari sindah indah bagi. Bagaimana anak itu unggul ning kami dai, baik ning kami dai. Dia mengerti, dia memahami apa yang harus dia pahami dalam kehidupannya, menyeimbangkan antara pikirannya, hatinya, imannya, semua menjadi penting. Jangan enda titik sentral percakapan. Tapi ya cukup sampai di situ lah. Enda si pertama, si kedua kena te kami ngata kencang. Rikutkan kata di bata. Si basuaris ndah enda isahkan. Bukan sebagai pengajar saja, tapi lip. Sada pepatah, tak sada pribahasa, bas kegeluhenta. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Memang mungkin enda banci saja kai makasih kelaru si pakai pandita. Tapi hati kami ngatakan, sosok seorang pengajar tidak cukup hanya sebagai seorang pengajar, tapi dia juga harus memberikan pembelajaran dari dirinya. Adi ngajar ngencang, tapi labu kita belum cidah kencang. Kuan-kuan narak kuta kami adakan, kata kami begikan, kami lo maniku tenken. Baswari sendahe indalah bagi. Ketika kita berpa, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bagaimana kita menjadi suri tauladan. Kita harus menjadi panutan. Maka adakan juga kita lah terjenuruh. Tapi keteladanan-keteladanan yang bisa kita berikan, keteladanan-keteladanan yang bisa kita tunjukkan, itu juga harus kita berlakukan dalam kehidupan kita. Alu bagi moria kekelengan Tuhan. Ibas paksenda sederhana setuhuna teman, tetapi melin tanggung jawab. Bagaimana bukan sekedar mengajar, tapi belajar bersama juga. Bagaimana bukan sekedar menyuruh, tapi ikut memerintahkan diri untuk melakukan apa yang kita kehendaki terjadi pada anak kita. Jadi, adik istilah bahas dunia komunikasi, dunia teknologi, upgrade. Kita juga harus berani mengupgrade diri. Ya, kita harus juga berani memperbaiki diri. Lalu bagi yakin kami, keluarga-keluarga kekelangan Tuhan, moria-moria kekelangan Tuhan, menjadi moria-moria yang unggul juga, yang bisa menjadi bukan sekedar motivator bagi anak-anak, tapi juga bisa menjadi teladan yang sungguh-sungguh bisa dilihat dari pikiran seorang ibu, dari hati seorang ibu, dari iman seorang ibu. Pustaka Sibadiam Buin menceritakan tentang ibu. Maka mari moria kekelengan Tuhan. Jadilah moria-moria yang siap mengajar, siap juga menjadi teladan. Tuhan si masu-masu. Amin. Ada tonton kita. Bujur Bapak, ibas PA moria kami, Pak Senda. Sada tanggung jawab simbelin, ibrekendu
nandangi krina moria-moria kekelengan kami. Uga banci mabai kegeluhan anak-anak. Gelah banci anak-anak enandatkan simhuli bas kegeluhan na. Seimbang antara kebeluhan saradoni, penggejapan na kini tekena. Gelah halu bagai bas anak-anak enandalani wari-wari na pe. Tuhu-tuhu jadi anak si ngena ate Tuhan, ngena ate keluarga, ngena ate sinteram. Pujuri bas katandu Bapak. Tetap kami ertoto karena kondisi kami. Kam Tuhan si nemani kami. Kam tetap si jaga kawali kami. Kam Tuhan si megikan pertoton kami. Segelah wabah COVID-19 lampas nang tangi bas kegeluhan i bangsa negara ras duni kami ida. Bujur Bapa halim kami bas salah dosa kami. Ibas Yesus kami ertoto. Amin. Mejuah-juah man banta kerina. Salam sehat Indonesia.